Dan khabar dari Sarawak hari ini kita bawakan masih lagi mengenai isu pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan. Bagi Ketua Wanita PBB, Datuk Seri Fatimah Abdullah mengulangi pendirian GPS. Kata Fatimah, perkara ini libatkan hak Sabah dan Sarawak dan sepatutnya ia dibuat mengikut prosedur yang betul. Buatlah dengan cara betul, dengan cara betul. So, supaya kita dapat, as I said, enough information, ada cukup maklumat untuk kita dapat, supaya member of parliament kita dapat memberi input, dapat membahas dengan berkesan. Sebab we are talking here about the future of our Sarawak. Selain Fatimah, Presiden Star pula gesa Kerajaan Sabah dan Sarawak adakan satu mesyuarat Dewan Undangan Negeri Dun Khas bagi bincang kandungan pindaan perkara 1-2. I urge the Sarawak and Sabah governments to convene a special Dun sit-in to bring Article 1-2 to the House to enable fully informed decision not just by the YBs but also by the people. The people have to be informed. We want to know what's about and how they are going to change it. So we need Dun to do this. Hari ini juga merupakan hari bersejarah buat penduduk di Sarikai dan Tanjung Manis. Majlis pelancaran pecah tanah itu akan dilakukan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perjalanan yang lama akibat laluan yang panjang adalah antara cabaran pengangkutan di Sarawak. Dari segi ekonominya, ia tidak membantu dari segi kos. Bagaimanapun, beban ini bakal diringankan. Ini kerana projek Jalan Pesisir Pantai akan mengubah landscape pengangkutan tempatan. Antara yang bakal menikmati impak projek ini ialah penduduk Sarikai, Bintangor dan Tanjung Manis. Projek Jalan Pasir bakal memendekkan perjalanan dari Sarikai dan Bintangor ke Tanjung Manis. Kini, perjalanan Sarikai ke Tanjung Manis sejauh 140 km memakan masa 2.5 jam. Bagaimanapun, projek baru ini akan mengurangkan jarak sepanjang 50 km. Sekaligus, masa perjalanan hanya mengambil masa 45 minit. Projek Jalan Pasir ke Tanjung Manis ini adalah sepanjang 17 km dan ia menghubungkan laluan terputus kerana akan dibina jambatan sepanjang 1.2 km melintasi Sungai Rajah.